Di Pulau Pinang, lebih 2,000 orang dijangka menerima suntikan vaksin pada hari pertama fasa kedua Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Individu tertua yang memilih untuk menerima vaksin adalah lelaki warga emas berusia 100 tahun. Fasa kedua di Pulau Pinang dilaksanakan di 5 pusat pemberian vaksin PPV di 5 daerah. Ketua Menteri Chow Kon Yeo dan Pengarah Kesihatan Negeri Dato' Asmayani Khalid turut meninjau PPV di Kompleks Masyarakat Penyayang di Georgetown. Kita sangat terujalah bila tengok orang yang the elderly groups datang untuk mendapatkan vaksinasi tanpa ragu-ragu, dan ini menunjukkan mereka memberi kepercayaan kepada program vaksinasi kebangsaan. Katanya 2,040 orang dijadual untuk menerima vaksin pada hari ini. Bagaimanapun, ujarnya, tahap pendaftaran penerima vaksin di Pulau Pinang masih rendah, iaitu 44.8% sehingga semalam. Jalannya fasa kedua akan dapat memberi vaksin kepada lebih ramai orang, dan ini diharap akan dapat meningkatkan kesedaran awam. Sementara itu, rata-rata penerima vaksin berpuas hati dengan proses berkenaan. Saya mengucapkan terima kasihlah kenapa saya umur 91 dan saya puas hatilah. Semua orang sihat, mana cucu punya semua sihat. Tak ada puasa apa. Anak umur berapa? Umur 8 lebih lah. Di pusat pemberian vaksin PPV Dewan Serbaguna Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, hampir 100 orang sudah menerima dos pertama vaksin jenis Pfizer-BioNTech pagi tadi, dan dijangkakan 100 orang lagi akan menerimanya sehingga petang nanti. 268,000 penerima vaksin disasarkan dalam fasa kedua bagi Sabah. Pelancarannya disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Syahilmi Yahya. Turut hadir Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Feedback yang kita dapat, mereka memuji bahawa kelancaran program ini begitu baik sekali, daripada mendaftar, pre-konsultasi, selepas itu mendapat suntikan, dan selepas itu ke kaunter pemerhatian dan seterusnya. Jadi kita harapkan efisiensi yang ada pada kali ini dapat diteruskan dari masa ke semasa. Sabah telah menyediakan 212 PPV di seluruh negeri itu. Dalam fasa pertama, Sabah mencapai 100% liputan pemberian imunisasi kepada 42,117 petugas barisan hadapan dan diperluas kepada 8,546 anggota perkhidmatan perlu. Bagaimanapun, Sabah antara negeri yang masih mencatatkan angka pendaftaran terendah, iaitu 426,934 orang setakat 17 April lalu.